Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya membahas diamond gratis dari event web resmi ya, Mobile Legends. Jadi nanti kalian tinggal klaim diamondnya dari mailbox teman-teman ya. Nanti diamondnya pokoknya muncul ada di sini teman-teman. Kalian tinggal klaim. Oke, untuk caranya gimana bang dapetin diamondnya? Yang pertama pastikan akun kalian sudah terkait dengan TikTok ya. Biar nanti untuk hadiahnya langsung otomatis masuk ke akun Mobile Legends kalian ya. Pastikan akun Mobile Legends kalian terkait dengan TikTok. Nah, di sini saya pakai akun band saya ya. Kalau kalian pengen tahu lagu musik saya, kalian ketik aja The Barbills di Spotify, teman-teman ya. Saya mengaitkan Mobile Legends dengan akun yang ini, teman-teman. Karena akun Mobile Legends ini terkait dengan akun TikTok ini terkait dengan akun Mobile Legends yang satu lagi, teman-teman. Nah, untuk info Mobile Legends kalian tinggal follow akun baru saya ya, akun TikTok Odi George ini official dari saya. Nanti saya bakal update tentang Mobile Legends khusus di akun ini. Oke, untuk caranya kalian ke notifikasi sistem. Nah, setelah itu kalian ke bawah teman-teman. Setelah ke bawah, kalian cari yang gambarnya diamond teman-teman. Nah, ini ada raih kesempatan memenangkan hingga ribuan diamond. Nah, setelah itu kalian klik claim sekarang nih, yang ada di sini nih. Oh ya, ini untuk memastikan akun kalian sudah terhubung dengan akun TikTok, kalian bisa lihat di sini nih nicknya. Ini kan saya udah terhubung ya, YouTube Odi George. Untuk rankat saya di Mobile Legends Mythic 5, karena saya juga jarang ngepush di akun ini ya. Nah, jadi kita klik claim sekarang. Nah teman-teman, nanti tampilannya seperti ini. Saya sudah ngepush baru level 15 ya, yang di akun ini. Terus cara dapetin diamondnya gimana bang? Ya jadi kalian tinggal selesaikan quest yang ada di sini teman-teman. Like 3 video dan jelajahi selama 60 detik di halaman topik. Kalian tinggal klik level meningkatkan ya, karena saya sudah menyelesaikan misinya. Nah, otomatis level saya naik jadi 16, tadi 15 ya. Nah, di sini saya ada misi yang belum saya selesaiin. Jadi selesaikan satu pertandingan di klasik atau ranked ya. Di Mobile Legend kalian pakai Yuzhong, teman-teman. Nanti kalian bakal naik sebanyak 5 level ya. Jadi misalkan levelnya di sini 16, kalau naik 5 level berarti menjadi 21, teman-teman ya. Kalau kalian selesaikan misi yang selesaikan satu pertandingan klasik atau rank menggunakan Yuzhong ya. Nah, ini yang bacaannya level meningkat, saya sudah selesaikan misinya ya. Seperti like 3 video dan jelajahi selama 60 detik di halaman topik hashtag better hand grid ya. Nah, ini saya sudah selesaikan, saya sudah like 3 video, terus saya nonton 60 detik lebih dan otomatis misinya selesai ya. Saya bakal naik sebanyak 1 level. Tadi 16, sekarang naik 17 nih ya. Mana nih, kok nggak naik gitu kan. Coba kita klaim lagi ya. Telusuri halaman trending tantang selama 20 detik. Misi gampang-gampang banget teman-teman. Nah, naik ya 16, 17, 18 kayaknya ya. Terus cari MLBB Center. Mana nih? Kok tadi nggak nambah? Nah, udah ya. 19 jadinya. Nah, ini yang paling menarik nih, naik sebanyak 5 level. Ini lumayan ya. Cepat naiknya. Kalian selesaikan dulu yang 5 level. Kenapa saya nggak selesaiin? Karena saya pengen bahas dulu aja. Nanti saya bakal selesaiin, teman-teman. Karena kalau saya selesaiin semua, upload kontennya nanti lama ya. Jadi infonya biar cepat aja, biar kalian tahu ada diamond gratis teman-teman. Di sini ada misi selesaikan satu pengiriman karya. Nah, karya itu maksudnya adalah kalian upload ya video karya kalian sendiri di halaman trending dan kalian bakal dapet 5 level teman-teman. Nah, ini berlaku kalian bisa selesaikan hingga 3 kali teman-teman setiap hari. Jadi kalian bisa upload 3 video di satu hari ya. Jadi kalian bakal dapet 15 level teman-teman. Kalau kalian selesaikan satu karya doang ya, upload video ya, kalian bakal dapet 5 aja teman-teman ya, 5 level. Ini adalah contohnya. Mana nih, lama banget anjir. Nah, ini dia teman-teman ya. Kalian upload aja di trending teman-teman. Kalau kalian upload satu video, ingat ya, kalian dapat 5. Tapi kalau kalian dalam sehari upload 3, ya berarti kalian dapat 15, cepet gitu. Terus di sini ada selesaikan satu pengiriman karya di halaman event. Sebab selesaikan hingga 3 kali. Oh, berarti sama ya. Bisa 3 kali teman-teman. Berarti dapat 15. Nah, ini dia ya contoh-contohnya untuk karya event. Saya bakal selesaikan nanti. Terus di sini ada jelajahi halaman event selama 20 detik ya. Kalian tinggal tunggu aja 20 detik di sini ya. Kalian tinggal klik tonton 20 detik lebih. Karena saya sedang record jadi gak usah lah selesain. Saya pengen infoin dulu aja. Like 3 video, terus ada misi cari boost move sekali di TikTok. Terus ada cari MLBB M5 nih. Ini gampang nih kali ini. Misinya kalian tinggal select aja MLBB M5. Nah, otomatis misinya selesai ya. Tuh ya, kalian tinggal klik level meningkat. Nanti otomatis ke claim dan level kalian naik.
Nah, di sini ada misi ikuti salah satu dari akun berikut. Kita ikuti aja Yayan Fitmatis ini, kita ikuti dan otomatis kita naik level lagi ya. Terus di sini ada beberapa misi yang saya sudah selesaikan tapi belum saya klaim. Kita klaim dulu aja, naik 3 level tuh ya. Cek recap mingguan Anda dan lihat selama 30 detik bakal dapat 3 level, lumayan ya. Di sini juga ada pre-register untuk event malam pertandingan dapat 2 level. Terus ikuti akun resmi Mobile Legend ya. Ini MLBB Esport Mobile Legend. Kalian ikuti aja satu atau lebih boleh. Nah, di sini juga ada misi ikuti akun resmi ya. Kalian bakal naik 5 level juga, anjir. Enak ya. Kalian bisa selesaikan setiap hari misinya ya, biar kalian cepet dapet diamondnya. Mulai game. Terus ada bagian recap mingguan. Nanti saya bakal selesai nih yang ini nih. Ini cukup worth it nih ya. Naik 3 level cuma nonton 60 detik doang. Kalian harus selesain tuh ya. Nah, di sini kita tinggal klaim doang, otomatis nanti bakal masuk ke Mobile Legend kalian karena akun Mobile Legend kalian terkait dengan TikTok ya. Jadi kalian cek dulu di profil kalian, kalian terkait akun TikTok atau enggak gitu ya. Nah, kalian bisa tinggal buka game, nanti kalian bakal dapat di mailbox ya. Nanti saya bakal cek ya. Kita bahas dulu aja. Nah, di sini jadi kalian bakal dapat diamond jika kalian sudah terbuka pada level 80, teman-teman. Di sini saya masih level 31. Saya bakal push di akun yang ini dan press pull peti diamond setiap Sabtu pukul 17 atau jam 5 sore ya. Anda dapat menerima bagian dari press pull diamond yang terbuka mulai Sabtu ya. Terbuka mulai Sabtu yang lalu pukul jam 7 pagi hingga Sabtu ini pukul jam 7 pagi ya. Kalian bisa membuka pada level 80 ini, sebentar lagi nih, besok saya juga bakal selesaiin juga, udah seharusnya udah selesai ya. Jadi lumayan ya, ini diamond teman-teman gratis, quest-questnya gampang-gampang banget lagi ya, dari TikTok teman-teman. Oke, itu aja untuk infonya, sampai jumpa. Oh ya, kita klaim dulu aja, lupa diklaim anjir. Mana nih, coba kita relock ya. Oh, kita harus dari sini kayaknya, klaim. Nah, udah nih. Coba ya, kita cek. Belum masuk anjir. Coba kita relock dulu. Oke, saya udah relock. Kita coba cek mailbox kita. Masuk tuh ya, TikTok eksklusif bundle. Tuh, dari event yang lumayan worth it nih, event web ya. Oke, kita klaim. Tapi kita cek dulu hadiahnya apa aja. Ya, nggak mungkin diamond ya, karena diamond saya belum dapat karena disuruh sampai level 80 ke atas teman-teman ya untuk mendapatkan diamond teman-teman. 84 ya, lumayan anjir, 84 diamond anjir ya. Kita panen bisa 84 diamond lebih teman-teman kita dapat ya. Ini saya harus cepet-cepet level 80 untuk mendapatkan diamond gratis anjir ya. Oke, itu dia untuk caranya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.